Nah, oke guys, kembali lagi bersama saya Kos, dan di video kali ini saya akan mengajarkan lagi ke kalian cara membuat jedak jeduk 3D lagi di aplikasi Alex Motion ya guys ya. Dan untuk contoh videonya bakalan jadi seperti yang ada di awal video tadi guys. Nah, jadi sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa dulu untuk klik tombol like, komen, dan juga subscribe, dan jangan lupa juga aktifkan notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru di channel ini ya guys ya. Nah, jadi tanpa basa-basi lagi, mendingan kalian tinggal masuk dulu di aplikasi Alex Motion ya guys. Nah, oke, jika udah masuk di aplikasi Alex Motion-nya, di sini kalian tinggal pergi aja di durasi bit 10 ya guys ya. Kalian pergi aja dulu di durasi bit 10, terus di sini klik aja icon plus, pilih media, dan kalian tinggal masukkan dulu untuk satu buah fotonya dulu ya guys ya. Nah, di durasi bit 10 ini, terus kalian tinggal klik aja icon plus, pilih yang shape ini ya guys ya, shape persegi ini. Terus ya udah, di sini kalian klik aja titik 3 di atas, klik yang renggangkan ke area komposisi ya guys ya. Ya udah, di sini kalian panjangin aja untuk satu persegi ini sampai durasi 12:01 ya guys ya. Oke, nah jadi sudah seperti ini. Di sini kalian tambahin aja efek ya guys ya. Di sini klik tambah efek, terus di sini pergi aja di bagian prosedural. Terus pilih aja yang kisi ini ya guys ya. Oke, nah sebelum kita ubah dulu untuk kisinya, kalian ubah dulu untuk warna persegi panjangnya ini, terserah kalian ya guys ya untuk warnanya. Nah, oke, contohnya seperti ini. Oke, jadi sudah di sini kalian pergi lagi ke kisinya ini. Nah, untuk kisinya ini kalian klik dulu offsetnya tuh yang Y ini ya guys ya. Yang Y kalian ubah aja jadi 1. Terus untuk jaraknya ini kalian tinggal ubah aja jadi 0,62. Dan untuk lebarnya ini kalian tinggal ubah aja jadi 0,10 ya guys ya, 0,10. Terus untuk yang punch outnya ini kalian aktifin aja. Untuk screen space-nya juga kalian aktifkan guys. Nah, oke, jika udah kayak gini kalian tinggal kembali aja guys ya. Nah, terus jika udah di sini kalian pergi lagi ke durasi 10, klik icon plus lagi, lalu kalian masukkan lagi untuk shape persegi panjangnya, kalian panjangin juga. Nah, jika udah klik aja di 3 di atas, klik yang renggangkan ke area komposisi ya guys ya. Nah, jika sudah seperti ini kalian tambahin aja efek ya guys ya, klik tambah efek, terus di sini pergi aja ke bagian lainnya, pilih salin latar belakang ya guys ya. Oke, ya sudah, di sini kalian tambahin lagi efek, pergi aja ke bagian blur, pilih yang gaussian blur ini. Nah, ya sudah, kembali pilih blending, blending dan opacity, pilih yang kontras, pilih yang soft light-nya guys ya. Nah, oke, jika udah kalian tinggal kembali aja. Terus di sini kalian gandakan aja untuk persegi panjang ini, kalian gandakan satu layer, klik aja yang di atas, kalian klik di bagian efek, kalian hapus aja untuk efek gaussian blur-nya guys ya. Oke, nah, ya sudah seperti ini, kalian tinggal gabungin aja jadi satu. Nah, kalian gabungin aja jadi satu grup seperti ini. Jika udah, klik aja untuk grupnya, pergi aja ke bagian move dan transform, pergi ke nomor 3, kalian kecilin dulu seperti ini ya. Nah, kalian kecilin dulu seperti ini. Nah, jika udah kembali, terus di sini klik di bagian efek, klik tambahkan efek, kalian pergi aja ke bagian 3D, pilih aja yang balik layar ya guys ya. Oke, ya udah, di sini kalian tambahin dulu untuk sudutnya, tambahin dulu satu buah keyframe, taruh aja bagian awal. Ke batch selanjutnya kalian tinggal ubah aja untuk sudutnya jadi 7.
seperti ini guys ya, seperti move balik layarnya tadi. Nah di sini miringnya kan ke kanan dan ke kiri, ke kanan. Nah kalian tinggal ikutin aja untuk gesernya tuh ke kiri dan ke kanan seperti ini. Untuk gesernya sedikit aja ya guys ya. Terus kalian tinggal tempel aja kurva ke semua bingkai. Nah oke, seperti ini ya guys ya, untuk pergeserannya sedikit-sedikit aja. Dan jika sudah, kalian tinggal kembali aja ke kiri bagian berdayaan bayangan, pilih nomor 3, aktifkan dulu untuk bayangannya. Kembali terus klik aja foto yang di bawah. Nah foto yang di bawah ini kalian tinggal besarin aja ya guys ya. Jadi untuk foto yang di bawah tuh lebih besar dari foto yang ada di depannya coy. Ya udah, kalian tinggal kembali aja, terus klik di bagian efek, klik tambahkan efek, pergi ke gambar gambar dan tepi, terus pilih aja yang efek titik halftone ini ya guys ya. Nah jadi untuk titik halftone ini kalian tinggal ubah aja untuk warnanya, yang warna satu itu terserah kalian ya guys ya. Nah jadi aku ubah yang warna biru, aku sesuai dengan fotonya. Dan untuk yang warna dua kalian tinggal ubah aja jadi warna putih guys. Nah oke, ya udah, di sini kekuatannya kalian tinggal atur aja guys ya. Kalian bisa naikkan atau kurangi ya guys ya. Nah oke, contohnya seperti ini guys ya. Untuk kekuatannya kalian bisa naikkan atau turunkan karena setiap foto tuh beda-beda guys. Nah ya udah, kalian tinggal kembali aja, klik di bagian tambah efek lagi. Kalian di sini kalian ketikkan aja efek usap ya guys ya. Nah jadi untuk usap ini kalian tinggal klik dulu, klik di bagian sudutnya, kalian naikkan aja jadi 90 derajat dulu. Nah terus di bagian awal ini kalian tinggal turunin aja ya guys ya. Kalian tinggal naikin aja guys ya. Nah di sini tuh bagian awalnya tuh di bagian atas itu kalian pasin dengan bagian kotaknya ya guys ya, di bagian background kotak-kotaknya itu. Dan untuk yang akhirnya kalian bisa turunin aja, nah kalian pasin aja dengan kotaknya itu. Oke, ini aja sudah pas. Kalian tinggal kembali pergi ke balon bayangan, aktifkan bayangannya. Oke, ini aja sudah, kembali aja. Nah jadinya bakalan seperti ini ya guys ya. Nah di sini untuk di grupnya tadi kalian klik dulu edit grup, klik persegi panjangnya, klik balon bayangan, aktifkan juga untuk bayangannya ya guys ya. Terus klik di bagian efek, kalian tambahin efek di bagian kotak-kotak tadi. Kalian cari aja efek skema. Dan untuk skemanya kalian tinggal turunkan aja untuk roughness-nya. Filternya kalian naikkan aja jadi 1000. Sama kekuatannya kalian naikkan jadi 1000 guys. Oke ya sudah, kalian tinggal kembali aja ya guys ya. Nah oke ya udah, kayak gini kalian tinggal tambahin lagi untuk mentahnya. Kalian klik aja icon plus, pilih media, dan kalian bisa masukkan lagi untuk mentahnya ya guys ya. Nah oke, untuk mentahnya contohnya kayak gini, terus kalian panjangin aja durasinya. Nah jika sudah, di sini untuk mentahnya kalian tinggal kasih aja efek ya, kalian tambahin aja efek, pergi ke warna cahaya, scroll aja ke bawah, pilih yang warna cerah ini ya guys ya. Nah di warna cerah ini kalian tinggal ubah aja sesuaikan dengan foto kalian guys. Oke jadi sudah, kembali aja, terus kembali lagi, terus di sini kalian pergi lagi ke bagian grup ini tadi ya guys ya, yang backgroundnya kotak-kotak. Dan klik aja edit grup, di sini kalian tinggal copy aja persegi panjang yang ada di yang ada dua di bagian atas ini. Nah kalian tinggal salin aja dua layer, terus di sini kalian tempelin aja di bagian mentahannya ini ya guys ya. Nah seperti ini aja udah, kalian tinggal gabungin aja untuk untuk mentahnya ini. Kalian pergi lagi ke bagian move dan transform, pilih nomor 2, tambahin dulu satu bagi frame, taruh aja di bagian awal. Ke bed agak akhir kalian tinggal ubah aja jadi negatif 90. Taruh aja di bagian airnya guys. Jika udah, kembali dan kembali aja. Dan di sini kalian tinggal gabungin aja ketiga ini jadi satu grup ya guys ya. Nah jika udah kayak gini, kalian klik aja untuk grupnya itu, pergi ke move dan transform, kalian tinggal pergi, kalian tinggal pindahin aja di bagian atas ya guys ya. Nah kalian kecilin dulu. Oke, kira-kira segini ya guys ya, kalian taruh aja di bagian atas ini. Terus klik di bagian efek, klik titik tiga, klik tempel efek, ya udah kembali. Terus pergi lagi ke bagian mode dan transform, tambahin aja satu bagi frame di bagian awal. Ke base selanjutnya kalian tambah lagi, lalu kalian tinggal geser aja ke kanan ya guys ya. Geser aja ke kanannya dikit aja guys ya, dikit aja kayak gini. Terus ke base selanjutnya kalian geser aja ke kiri ya guys ya, kalian gesernya tuh dikit aja.
sedikit aja kayak gini juga udah. Nah di sini untuk intinya kan tinggal geser aja ke kanan dan ke kiri, tapi dikit-dikit aja guys ya. Nah oke, jauh udah kayak gini, kalian tinggal pergi aja ke bagian kurva, klik titik 3, klik tempel kurva ke semua bingkai, kembali dan kembali aja. Terus kalian pindah aja mentahnya tuh di bagian bawah sendiri guys. Nah oke, seperti ini ya. Oke, jadi sudah, kalian tinggal tambahin lagi untuk mentahnya, klik action plus pilih media dan kalian bisa masukkan lagi untuk mentahnya guys ya. Nah ini contohnya seperti ini, ya udah kalian panjangin juga. Terus di sini kalian tinggal klik klik aja di bagian efek, klik tambahkan efek. Di sini kalian tambahin aja efek warna cerah kayak tadi. Terus kalian tinggal ubah dulu untuk warnanya ini. Kalian ubah aja jadi warna sesuai dengan fotonya ya guys ya. Ya udah kembali aja, terus kembali lagi pergi aja ke bagian mode dan transform, pergi yang nomor 2, kan tambahin dulu satu bagi frame, taruh aja di bagian awal, tambah lagi kalian ubah aja kebalikannya ya guys ya. Tadi kan putarnya negatif 90, nah ini kalian putarnya 90 derajat guys. Ya udah taruh aja di bagian akhirnya. Di sini kan tambahin kurva, klik nggak usah tambahin kurva ya guys ya. Udah kembali dan kembali lagi klik aja icon ini, klik yang tempel dua layer tadi, nah yang persegi panjang tadi ya, seperti ini ya. Ya udah kalian tinggal gabungin aja lagi jadi satu. Terus klik aja untuk grupnya, klik yang di bagian move dan transform. Nah, di sini kalian atur dulu ya guys ya. Kalian bisa kecilin dulu. Terus kalian bisa atur aja di bagian sini, coy. Oke, nah ya sudah, seperti ini kalian tinggal klik aja di bagian efek, klik titik 3, klik tempel efek, kembali ke klik lagi ke bagian move dan transform. Tambahin dulu satu bagi frame di bagian awal, ke base selanjutnya kalian tambah lagi, kalian geser aja ke kanan dikit ya guys ya, kayak tadi. Kayak yang gear tadi ya guys ya, yang pertama tadi ya, kalian geser aja ke kanan dikit. Terus kalian geser lagi ke kiri dikit ya guys ya, kalian tinggal geser aja dikit-dikit seperti ini ya. Nah oke, udah kalian tinggal tempel aja kurvanya ke semua bingkai, kembali dan kembali kalian pindah aja di bagian paling bawah seperti ini ya guys ya. Nah oke, jadi jika udah kayak gini kalian tinggal tambahin aja untuk teksnya ya guys ya, atau namanya. Terus kalian tinggal kasih aja fontnya ya guys ya. Untuk fontnya tuh aku dari aplikasi Alikmosinya sendiri guys. Terus jika udah klik aja checklist, terus di sini kalian panjangin juga durasinya tuh kalian samakan ya guys ya. Nah di sini untuk fontnya kalian perbesar dulu. Nah kayak gini, terus di sini kalian pergi aja ke bagian color, pilih yang gradiasi ini, kalian tinggal ubah aja untuk warnanya, terserah kalian ya guys ya, kalian sesuaiin aja. Oke, di sini kita kalian tinggal bentuk dulu untuk warnanya tuh, terserah kalian. Nah oke, contohnya seperti ini guys. Jika udah kalian tinggal kembali aja, klik lagi di bagian border dan bayangan, aktifkan stroke-nya. Terus di sini kalian tinggal gandakan aja untuk fontnya, teksnya ini. Terus klik aja lagi untuk teksnya salah satu ya guys ya, klik aja salah satu. Klik aja di bagian paling kedua guys, yang teks kedua kalian klik aja. Terus pergi aja ke bagian color and fill, kalian tinggal klik aja di bagian kiri ini ya guys ya, yang nggak ada warnanya. Terus kalian pergi aja ke bagian border dan bayangan, aktifkan stroke, kalian pilih yang warna putih guys untuk stroke-nya. Terus di sini kalian naikkan aja jadi 7 ya guys ya. Oke, jadi sudah seperti ini, kalian tinggal pindah aja di bagian atasnya. Kalian pindah aja seperti ini ya. Ya udah kembali. Oke, di sini ketebalan guys. 5 aja ya guys ya, kalian tinggal ubah aja untuk stroke-nya jadi 5. Nah, oke, ya udah kayak gini, kalian tinggal gabungin aja untuk teksnya tuh jadi 1. Nah, kalian gabungin jadi satu grup seperti ini. Ya udah kalian besarin aja ya guys ya untuk teksnya ini. Kalian besarin dulu. Terus taruh aja di bagian bawah sini, atau terserah kalian ya guys ya, mau di pojok kiri atau di bawah ya guys ya. Nah, di sini aku taruh aja di bawah sini, terus kalian tinggal miringkan aja.
Miringkan aja jadi negatif 10 ya guys ya. Nah, jika sudah kalian tinggal atur aja seperti ini ya. Ya udah, kembali klik di bagian efek, klik tempel tempel efek balik layarnya. Terus di sini kalian pergi lagi ke bagian move dan transform, tambahin dulu satu buah keyframe di bagian awal, ke batch selanjutnya tambahin lagi. Terus di sini kalian tinggal geser aja ke kiri ya guys ya. Nah, untuk geser ke kirinya tuh lebih jauh dari foto yang ada di belakangnya itu ya guys ya. Nah, geser ke kirinya tuh lebih jauhan seperti ini. Nah, itu kan tadi untuk foto yang ini kan geser ke kirinya jaraknya seperti ini ya. Terus kalian untuk yang teksnya ini kalian tinggal naikkan lagi dari seperti itu ya guys ya. Kalian panjangkan lagi sedikit ya guys ya. Kalian panjangin sedikit ya guys ya. Nah, seperti inilah ya. Nah, oke, contohnya seperti ini ya guys ya. Ya udah, kalian tinggal pergi aja ke kurvanya, tempel kurva sama bingkai kembali ya guys ya. Nah, di sini kalian cek dulu. Anjir, sudah mulai nge-lag guys. Nah, oke, ya udah kayak gini, kalian tinggal tambahin kalian pergi dulu ke bagian ini ya guys ya, bagian background kotak-kotaknya. Kalian tambahkan aja border di luar ya guys ya. Kalian tambahin aja border di luar, terus kalian naikkan aja sedikit aja ya guys ya, untuk naikannya guys ya 10 aja. Ya udah, kembali aja, terus kembali lagi. Nah, biar ada border warna putihnya ini guys. Nah, ya sudah, di bagian ini juga, di bagian gearnya tadi kalian tambahin aja bayangannya. Untuk bayangannya warna putih aja ya guys ya. Nah, kalian tambahin aja di setiap bayangannya itu warna putih ya guys ya. Kalian aktifkan semua bayangannya. Nah, oke, seperti ini ya guys ya. Ya udah, kalian tambahin lagi untuk medianya. Nah, oke, tambahin lagi mentahan kayak gini ya guys ya. Kalian panjangin juga durasinya. Oke, ya sudah, di sini kalian tinggal pergi aja di bagian efek, klik tambah efek. Terus di sini kalian tinggal pergi tambahin aja efek yang warna cerah ini. Kalian tinggal ubah aja untuk warnanya sesuaikan dengan fotonya ya guys ya. Nah, oke, setelah seperti ini kalian tinggal kembali aja dan kembali lagi klik di bagian efek, klik tempel efek yang balik layar tadi. Di sini kalian pergi aja ke bagian move dan transform, tambahin dulu satu buah keyframe, taruh aja di bagian awal. Ke batch selanjutnya kalian tinggal ubah aja ya guys ya. Kalian tinggal geser aja ke kiri. Nah, gesernya tuh lebih jauh dari teksnya tadi guys. Nah, tadi kan teksnya kan sekitar segini ya guys ya. Nah, kalian tinggal jauhkan dikit aja ya guys ya. Kalian jauhkan dari teksnya ya guys ya. Nah, oke, ya udah, kalian geser ke kiri dan ke kanan. Di sini kalian tinggal tempel aja untuk kurvanya ke semua bingkai ya guys ya. Nah, oke, ya udah kayak gini, kalian tinggal tambahin aja mentahan petirnya. Nah, jadi di sini untuk mentahan petirnya kalian tinggal potong aja durasinya. Terus di sini untuk ini klik aja titik 3 di atas, klik yang isi area komposisi. Ya udah, pergi aja ke blending dan opacity, kalian pilih cerahkan, pilih yang screen ya guys ya. Nah, di sini untuk warnanya tuh kalian tinggal bisa ubah aja. Kalian tinggal taruh aja untuk mentahan petir di paling bawah ya guys ya, di paling bawah. Di bawah sendiri ini. Nah, oke, seperti ini ya guys ya. Nah, jadi untuk petirnya ini kan sudah berwarna biru, jadi aku nggak ubah untuk warnanya ya guys ya. Kalian tinggal, kalau mau ubah kalian tinggal tambahin aja efek yang warna cerah ya guys ya. Oke, ini aja sudah seperti ini guys. Di sini klik aja icon plus lagi, pilih objek, pilih yang 0 ya guys ya. Dan yang 0 ini kalian tinggal panjangin aja durasinya, susah makan ya guys ya. Nah, di sini aku bakalan nonaktifin dulu ya guys ya, biar gak nge-lag. Nah, terus kalian tinggal pergi aja ke bagian 0-nya. Klik aja di bagian 0-nya ini, pergi aja ke move dan transform, tambahin dulu satu buah keyframe di tengah-tengah batch seperti ini, ke batch yang paling awal tambahin aja. Dan turunin aja seperti ini ya guys ya. Terus kalian ke batch selanjutnya kalian turunin lagi. Ke batch selanjutnya turunin, ke batch selanjutnya turunin, ke batch selanjutnya turunin ya guys ya. Oke, jadi sudah, kalian tinggal pergi aja ke bagian tengah-tengah batchnya sini, kalian tinggal naikkan aja seperti semula ya guys ya. Kalian naikkan aja sampai di bagian awal tadi. Nah, oke, jadi sudah, di sini pergi aja ke bagian kurvanya, klik titik 3, klik nonaktifkan overshoot, pilih kurva nomor 3, kalian tarik aja seperti ini, klik aktif salin kurva, klik tempel kurva ke semua bingkai. Nah, kalian tinggal buat aja kurvanya kayak gini, terus kalian bolak-balik aja kurvanya nomor 3 dan nomor 2 seperti ini ya guys ya.
Nah, oke, jika udah seperti ini kalian tinggal kembali aja, terus di sini kalian pergi lagi di bagian terus di sini kalian klik aja di bagian paling awal ini ya guys ya, mentahan yang ada di bawah 0 ini. Klik aja icon yang ada di samping tempat sampah, kalian gabungin untuk mentahnya ke 01 ya guys ya. Pilih yang 01, terus pilih yang grupnya. Nah, di sini intinya kalian tinggal gabungin aja semuanya, kalian tautkan ke 01-nya guys. Nah, oke, ya udah seperti ini. Di sini kalian tinggal klik aja icon yang ini, pilih semua layer kecuali untuk audionya, kalian klik lagi icon ini, klik salin 9 layer ya guys ya. Oke, ya sudah, di sini kalian tinggal pastekan di bagian bed selanjutnya seperti ini. Terus pastekan lagi di bed selanjutnya. Pastekan lagi di bed selanjutnya, guys. Nah, oke, jadi kalian tinggal pastekan sampai 4 ya guys ya. 1 ini ya, 1 di bagian akhir, 2 3 dan 4 yang di bagian awal. Nah, di sini kalian tinggal ganti aja untuk foto teks sama warnanya guys ya. Kalian ganti-ganti dulu sendiri ya guys ya. Dan di sini aku bakalan percepat aja guys ya. Jadi jika udah kalian ganti-ganti untuk background untuk warna sama gambar-gambar sama teksnya ini ya guys ya. Kalian tinggal klik aja icon yang ini. Klik pilih semua layer dan di sini kalian tinggal klik salin 36 layer kecuali untuk audionya ya guys ya. Kalian salin semuanya. Terus di sini kalian tinggal buat aja project baru ya guys ya. Buat project baru terus kalian tempelin aja di bagian sini, di bagian awal ini. Kini aja sudah, di sini kalian tinggal ekspor dulu ya guys ya ke galeri. Untuk resolusi ekspornya di sini aku pertama untuk yang tahap pertama itu 540p ya guys ya. Yang penting untuk kualitasnya kalian tinggal naikkan aja ya guys ya seperti ini. Dan kalian tinggal tunggu aja prosesnya sampai selesai. Oke guys, jadi jika udah kalian ekspor kalian tinggal kembali aja ya guys ya. Terus di sini kalian masuk aja di bagian proses project pertama kalian tadi. Nah, di sini klik aja icon yang ini, klik pilih semua layer, kalian tinggal hapus aja semuanya kecuali untuk audionya ya guys ya. Bentar, ini aku refresh dulu guys karena nge-lag ya. Nah, di bagian awal sini kita buat dulu untuk intronya ya guys ya. Nah, di bagian awal sini klik aja icon plus pin media dan kalian bisa masukkan aja untuk mentahan awan yang seperti ini ya guys ya. Nah, kalian masukin dulu mentahan awan yang kayak gini. Ya udah, kalian panjangin aja sampai durasi 10 ya guys ya. Nah, di sini untuk mentahan awannya kalian tinggal perbesar aja dulu. Nah, perbesar aja kayak gini ya guys ya, sampai seperti ini. Terus di sini kalian tinggal tambahin aja untuk foto yang udah dihapus backgroundnya ya guys ya. Dan untuk jumlah fotonya tuh 4 ya guys ya. Untuk jumlah fotonya 4 ya guys ya. Nah, kalian masukkan dulu kayak gini, kalian tinggal kecilin aja. Nah, kalian atur aja untuk posisinya guys ya. Di sini klik aja di bagian Z ini ya guys ya. Di mouse dan run from nomor 1 klik ya, klik di bagian Z. Terus di sini kalian bisa kecilin aja kayak gini ya. Nah, di sini kecilin 2500. Sekitar 2500 ya guys ya. Terus kalian tinggal taruh aja di bagian sini dulu. Ya udah, di sini tambahin lagi untuk fotonya. Terus kalian tinggal kecilin aja di bagian Z ini ya guys ya. Kalian kecilin lagi seperti ini. Nah, untuk kecilnya tuh lebih kecil dari yang tadi ya guys ya, yang fotonya yang ini ya. Untuk yang di bagian Z-nya, jadi untuk di bagian Z-nya kalian tinggal perkecil aja seperti ini ya. Nah, sekitar 4000 seperti ini. Nah, taruh aja di bagian sampingnya seperti ini guys. Terus kalian klik aja icon plus lagi, pilih media dan kalian bisa masukkan lagi untuk fotonya. Nah, di fotonya ini kalian kalian kecilinnya pakai yang ini ya guys ya, pakai yang Z di move dan transform nomor 1 ini, kalian tinggal kecilin aja seperti ini ya. Terus kalian taruh aja di bagian sini. Untuk pergeserannya kalian pilih yang klik aja di bagian XY, terus kalau pilih yang kalau kalian ingin perbesar kecilnya kalian pilih yang Z ya guys ya. Nah, oke, kalian atur dulu untuk posisinya ya guys ya.
Nah, jika udah kalian atur seperti ini, kalian panjangin semuanya sampai durasi 10 ya guys ya. Nah, kalian klik aja seperti ini, klik panjangkan seperti ini ya. Ya udah, di sini di bagian awalnya kalian gandakan aja satu layer, taruh aja di bagian atas ya guys ya, taruh di bagian paling atas, pergi aja ke bagian Z-nya, terus kalian naikin aja seperti ini ya. Nah, kalian naikin aja jadi negatif 500-an ya. Terus kalian kecilin aja dulu. Nah, di sini kalian atur dulu ya guys ya untuk posisinya. Nah, kalian kecilin dulu kayak gini. Klik di bagian Z ya guys ya untuk perkecilnya ya guys ya. Nah, jika sudah di sini kalian gandakan aja untuk awalnya ini, kalian gandakan satu layer, klik aja di bagian atas, terus kalian tinggal ubah aja di bagian Z lagi. Nah, kalian bisa majukan aja seperti ini. Gandakan lagi. Terus kalian tinggal ubah aja lagi ya guys ya untuk posisinya. Nah, contohnya seperti ini ya guys ya. Nah, jauh udah seperti ini kalian tinggal tambahin aja. Di sini kalau kalian ingin nambahin teks gak apa-apa ya guys ya. Di sini tuh ya sepertinya kalian bisa nambahin teks atau logo atau terserah kalian ya guys ya. Di sini aku bakalan tambahin logo yang kayak gini ya. Logo untuk gamenya ini. Terus di sini kalian tinggal taruh aja di bagian sini. Pergi aja ke bagian Z, kalian tinggal turunin aja seperti ini ya. Nah, turunin sampai ada awan yang menutupi seperti ini guys. Oke, jika sudah kembali, kalian panjangin. Jika sudah, klik di bagian berdan bayangan, aktifkan untuk bayangannya. Untuk warnanya itu aku sesuaikan dengan teksnya ini aja ya guys ya. Jika udah, kalian tinggal kembali aja. Terus klik lagi di bagian icon plus, pilih media, dan kalian tinggal masukin aja untuk mentahan petir ya guys ya. Nah, kalian masukkan aja mentahan petirnya lagi. Terus di sini kalian potong aja di durasi 10. Nah, di sini kalian klik aja titik 3 di atas, klik yang isi area komposisi, pilih blending opacity, pilih cerahkan, pilih screen ya guys ya. Oke, ya sudah, taruh aja di bagian paling bawah sendiri guys. Nah, di bagian paling bawah ini kan petirnya tuh ada di depan fotonya guys ya. Di sini kita akan buat untuk petirnya tuh biar di belakang fotonya. Kalian pergi aja ke bagian Z, kalian kecilin aja kayak gini ya. Nah, kalian kecilin, terus kalian perbesar aja kayak gini. Nah, kalian taruh aja di bagian atas seperti ini ya. Nah, kalian kecilin aja kayak gini sampai ini ya guys ya, sampai di belakang fotonya ini untuk petirnya. Nah, di sini kalian besarin aja. Nah, ya udah, taruh aja di bagian atasnya sini guys. Nah, oke, kayak gini ya guys ya. Nah, ya sudah seperti ini, kalian tinggal klik aja icon plus, pilih yang objek, pilih yang nol ini. Dan yang 0 ini kalian tinggal panjangin juga untuk durasinya, samakan dengan yang lainnya ya. Sampai durasi 10, pergi aja ke bagian 0. Di sini kalian tautkan semuanya dulu, kalian tautkan ke 0-nya semuanya ya guys ya. Dari awal sampai akhirnya kalian tautkan dulu. Nah, ya udah, kalian tautkan semuanya ke 01, dan di sini kalian tinggal pergi aja ke move, klik di bagian 01-nya, pergi ke bagian move dan transform di 01-nya. Kalian tinggal tambahin dulu satu buah keyframe, taruh aja di bagian awal. Ke yang perbesarnya, kalian tinggal tambahin aja satu buah keyframe ke bagian awal. Terus ke batch selanjutnya, kalian tinggal zoom aja kayak gini ya guys ya. Nah, kalian zoom dulu kayak gini. Ya udah, pergi lagi ke bagian gesernya ini, tambahin aja satu buah keyframe. Terus kalian tinggal tarik aja seperti ini ya. Nah, tarik aja seperti ini. Nah, seperti ini ya guys ya. Jika kurang untuk perdekatannya, kalian bisa dekatin lagi ya guys ya. Nah, seperti ini contohnya ya. Jika udah, di sini kalian tinggal pergi aja ke batch
Reja ke tengah-tengahnya, tambahin aja satu buck keyframe lagi. Ke batch selanjutnya kalian tinggal geser aja fotonya tuh ke bagian foto yang berikutnya ya. Nah seperti ini ya contohnya ya, di tengah-tengahnya ini. Terus kalian pergi aja ke bagian tengah-tengahnya, tambahin aja lagi satu buck keyframe. Terus ke batch selanjutnya kalian tinggal geser aja kembali ke tengah ya. Nah, kalian kembalikan ke tengah seperti ini. Bentar guys, ini salah ya guys ya. Dan di sini kalian tinggal pindah dulu ya guys ya, pindah di bagian ini di bed kedua dari akhir ini. Nah, kalian urutin dulu seperti ini ya. Ada yang kebalik guys. Nah jadi di bed bagian paling awal ini kalian tinggal pilih yang di tengah-tengah dulu ya guys ya. Nah kalian pilih aja dulu di tengah-tengah yang ini, yang seperti ini. Nah baru yang di bed yang selanjutnya di bed kedua itu kalian arahkan ke fotonya. Terus yang di bed kalian tambahin lagi di tengah-tengahnya seperti ini. Terus yang di bed selanjutnya kalian arahkan ke foto yang kedua. Terus taruh aja di bagian tengah-tengah, terus taruh arahkan lagi kembali ke tengah-tengah seperti ini. Oke, nah jadi sudah seperti ini, kalian tinggal tambahin aja untuk kurvanya, tambah kurva sama bingkai kembali ke bagian perbesarnya. Di bagian perbesar ini kalian tambahin aja di bagian sini ya guys ya, di bagian bed kedua dari akhir. Terus kalian pergi aja ke bagian bed paling akhir, tambahin aja, kalian tinggal perkecil aja seperti ini ya. Nah, kalian perkecil aja kayak gini. Oke, nah aja sudah, kalian tinggal tempel aja kurva ke semua bingkai. Nah kalian ubah aja jadi nomor 2 di bagian akhir ya guys ya. Dan yang nomor sini kalian tinggal pilih yang nomor 1 aja. Oke, nah aja sudah seperti ini, kalian tinggal hapus aja untuk audionya dulu, kalian hapus. Lalu kalian ekspor aja dulu ya guys ya. Nah oke, jika udah kalian ekspor, kalian tinggal kembali aja, kembalikan lagunya lagi semula seperti ini. Terus pilih aja, pilih semua layar kecuali lagunya, kalian hapus aja seperti ini ya. Oke, nah aja sudah, di sini kalian masukkan aja video yang udah kalian ekspor barusan tadi ya guys, yang buat intronya itu. Nah guys, jika udah kalian masukin kayak gini, nah di sini tuh nge-like ya guys ya. Di sini aku nonaktifin dulu di bagian awalnya. Nah terus kalian pergi aja di durasi 10 ini guys. Di durasi 10 ini kalian klik aja icon plus, pilih shape yang lingkaran ini ya guys ya, kayak gini. Ya udah kalian tinggal kecilin dulu. Nah kecilin dulu kayak gini ya guys ya, sekitar 50 guys. Oke, nah aja sudah, kembali aja klik di bagian efeknya, klik tambah efek. Terus di sini kalian pergi aja ke bagian ulangi, pilih yang pengulangan sebaran ya guys ya. Nah jadi untuk pengulangan sebaran ini, untuk jumlahnya kalian naikkan aja jadi 24. Untuk radiusnya kalian tinggal ubah aja jadi 1430 ya. Nah kalian naikkan aja jadi 1430. Oke, nah aja sudah, di sini kalian tinggal ubah aja untuk evolusinya ini. Nah di sini kalian tinggal nganut ini dulu guys. Kalian panjangkan dulu sampai durasi 12:01 ya. Setelah itu kalian tinggal kembali lagi ke efeknya. Di sini untuk evolusinya tambahin dulu satu buah keyframe, taruh aja di bagian awal. Terus kalian tinggal naikkan aja untuk evolusinya ini jadi 0,15 ya. Nah 0,15. Nah 0,15 kalian taruh aja di bagian airnya. Oke, ini aja sudah, di sini kalian pergi aja ke bagian offsetnya ini ya. Offset yang di bawah kalian tinggal klik dulu yang di bagian J ya guys ya. Klik aja di bagian J, tambahin dulu satu buah keyframe, kalian tinggal taruh aja di bagian awal, tambah lagi, kalian ubah aja jadi negatif 570 ya guys ya. Terus taruh aja di bagian airnya. Oke, aja sudah, untuk skalanya ini kalian tinggal ubah aja jadi 0,29 ya. Oke, seperti ini. Nah ya sudah, kalian tinggal kembali dulu, dan di sini kalian kembali lagi, terus kembali ke project yang tadi ya guys ya.
Nah, project yang pertama tadi guys, yang 3D-nya tadi. Nah, di sini itu kalian tinggal klik aja salah satu ini, klik aja di bagian background-nya ini ya guys ya. Kalian klik dulu di bagian background-nya. Terus klik edit group, terus kalian salin aja persegi panjang 2 ini yang ada di atas, kalian salin salin 2 layer. Terus kalian kembali lagi ke project kalian yang terakhir tadi ya. Nah, di sini kalian tinggal tempel aja dari sini ya guys ya. Tempel 2 layer, nah seperti ini ya. Ya udah, di sini untuk lingkarannya tuh kalian tinggal warnai dulu. Untuk warnanya tuh terserah kalian ya, kalian sesuaiin aja dengan fotonya. Nah, seperti ini. Ya udah, kalian gabungin aja jadi satu grup ya. Kalian gabungin aja jadi satu grup seperti ini. Oke, nah aja sudah seperti ini guys. Kalian tambahin lagi ya guys ya untuk mentahannya. Di sini kalian tinggal tambahin aja mentahan partikel lagi. Nah, yang kayak gini ya guys ya contohnya. Di sini kalian potong juga durasinya tuh 12:01. Terus di sini klik aja isi area komposisi, lalu pilih blending opacity, pilih cerahkan, pilih yang screen ya guys ya. Ya udah, kalian kembali klik di bagian efek, klik tambah efek. Di sini kalian tinggal tambahin aja efek warna cerah. Lalu kalian tinggal ubah aja warnanya tuh sesuaikan dengan foto kalian ya guys ya. Nah, oke, seperti ini ya guys ya. Oke, nah aja sudah, di sini kalian salin aja dua ini, kalian salin dua layer, salin aja dua layer ya guys ya. Kalian salin dua layer, terus tempelin aja di bed berikutnya guys. Nah, di sini aku nonaktifin ya guys ya. Tempelin aja di bed berikutnya, terus kalian ubah aja warnanya, kalian ubah aja sesuaikan dengan fotonya ya guys ya. Nah, di sini tuh intinya kalian tinggal ubah-ubah aja ya guys ya. Kalian tinggal gandakan, terus tempel aja di bed selanjutnya, lalu kalian tinggal ubah aja untuk warna-warnanya guys. Nah, kalian lakukan itu sampai di bagian akhir ya guys ya. Oke guys, jika udah guys, di sini aku nonaktifin ya guys ya biar gak nge-lag ya guys ya. Nah, di sini kalian tinggal kembali aja di bagian awal. Kalian kembali aja. Terus di sini nanti aku sediain untuk preset cicinya ya guys ya. Untuk preset cici sama transisinya guys. Nah, oke guys, jadi nanti aku udah sediain untuk preset cici sama transisinya ini ya guys ya. Nah, kalian tinggal download aja di deskripsi. Nah, jika udah kayak gini, kalian tinggal bentar guys. Nah, ini ya guys ya, di durasi 11:16 di sini klik aja icon plus, pilih yang shape persegi panjang seperti ini. Kalian klik isi area komposisi. Kalian klik yang renggangkan ke area komposisi, maksudnya di sini kalian potong aja satu bit seperti ini ya guys ya. Nah, di sini itu kita tambahin efek yang apa? Kayak kenyal-kenyal gitu ya guys ya, sesuai durasi musiknya, sesuai nada musiknya ya guys ya. Nah, di sini klik aja efek, klik tambah efek, terus kalian tinggal tambahin aja efek salin latar belakang. Terus kalian kembali klik tambah efek lagi, kalian tinggal pergi aja ke bagian distortion atau warp. Scroll ke bawah, pilih yang remas ini guys ya. Nah, jadi untuk remas ini kan tinggal ubah dulu untuk kekuatannya jadi 0,15. Tambahin dulu satu bagi frame, taruh di awal, tambah lagi taruh di akhir ya guys ya. Terus kalian tinggal ubah aja di tengah-tengah ya. Kalian pergi ke tengah-tengah, terus kalian tinggal ubah aja jadi -10. Nah, seperti ini ya guys ya. Ya udah, kalian tinggal salin aja satu layer. Terus di sini kalian pergi aja di durasi ini guys. Di durasi 12 di mana yang tadi? Nah, di durasi 12:24 ya guys ya, kalian tempel aja di sini. Terus kalian pergi ke durasi 13:17, kalian tempel lagi di sini. Dan kalian pergi lagi di durasi 15:18, kalian tempel ya guys ya. Terus di sini pergi lagi ke durasi 17:20 ya guys ya, kalian tempel aja satu layer. Nah, oke, okay, ya udah kayak gini ya guys ya. Di sini aku kalian tinggal nonaktifin aja semuanya. Terus kalian tinggal ekspor aja ke galeri ya guys ya. Nah, di sini aku bakalan percepat aja karena ekspornya tuh bakalan lama ya guys ya. Nah, jadi untuk ekspornya itu kalian tinggal ubah untuk resolusinya jadi 720 ya guys ya, dan kalian naikkan aja kualitasnya tuh segini, jangan full-full guys. Kalau HP kalian kuat ya full-full aja nggak apa-apa ya guys ya, atau enggak kalian pilih yang 1000 aja ya. Nah, di sini karena HP saya tuh
nggak kuat, jadi aku atur kayak gini ya guys ya. Nah, jika sudah di sini kalian tinggal ekspor dulu dan tunggu aja projectnya sampai selesai ya guys ya. Nah oke, jadi kita langsung aja aku percepat ke aplikasi node video ya guys ya, kita buat untuk efek rise-nya ya guys ya. Nah oke guys, juga udah masuk di aplikasi node video ini, kalian klik aja icon plus di bagian atas, terus di sini klik icon plus lagi yang berwarna merah, klik media dan pilih video. Terus di sini kalian pergi aja ke penyimpanan internal. Nah, biasanya tuh di folder movies ya guys ya. Movies lalu Alic Motion guys. Terus tinggal tambahin aja untuk projectnya yang tadi ya. Nah, oke seperti ini. Jika udah di sini kalian klik aja icon plus yang ada di sini di bagian bawah yang warna putih, terus pilih yang nomor 3 dari atas ya, pilih yang asset store ini. Terus di sini pilih aja yang rise ini guys. Nah, yang rise ini ya. Nah, seperti ini ya. Jika udah di sini klik aja dulu untuk yang center ini ya. Yang center ini kalian klik aja, klik seperti ini ya guys, sampai bermuncul hitam-hitam di bawah seperti ini ya. Nah, di sini klik aja icon plus yang ada di samping kiri. Nah, di samping kiri ini ya, kita tambahin dulu untuk keyframe-nya. Nah, di sini tambahin dulu satu buah keyframe, terus di sini kalian tinggal ubah aja ya guys ya. Di sini ya, di bagian kiri ini ya, kalian ubah aja di bagian kiri ini yang saya tandai. Nah, di sini tuh kalian tinggal ubah aja jadi 0,10 ya. Kan turunin aja jadi 0,10. Oke, nah ya sudah di sini kalian tinggal kalian geser dulu ke bagian kanan sedikit, terus kalian tambahin lagi satu buah keyframe, terus kalian ubah aja ya guys ya, kalian ubah aja jadi. ...53 ya guys ya, kalian ubah aja jadi 53. Nah, oke seperti ini ya, udah taruh aja di bagian yang bagian awal itu kalian pindah aja guys, pindah aja kayak gini ya. Terus kalian taruh di detik 10 lewat 00 ya guys ya, di detik 10 lewat 00. Nah, kalian tinggal pasin aja yang di bagian X itu ada detikannya guys. Nah, kalian pasin aja di durasi 10 lewat 00. Nah, kayak gini ya guys ya. Ya udah di bagian sini yang kalian geser ke kanan dikit tadi, kalian tinggal majukan lagi ke bagian kanan ya. Putar guys, kalian jangan majukan dulu guys ya. Nah, di sini terus kalian tinggal klik lagi icon plus ya, kita tambahin lagi keyframe-nya, terus kalian tinggal ubah lagi ya guys ya. Nah, di sini tuh kalian tinggal Nah, di sini tuh kalian tinggal ubah aja jadi 25 ya guys ya. Di sini untuk counter X-nya ini yang di sebelah kiri kalian ubah aja jadi 25 guys. Oke, nah ya sudah di sini di bagian sini, di bagian paling awal yang kalian ubah 25 tadi, kalian tinggal geser aja, kalian tinggal pindahin aja di durasi 10 ya guys ya. Sama ya guys ya, sama yang kayak tadi ya. Nah, seperti ini ya. Oke, nah ya sudah di sini klik lagi icon yang ini ya. Klik aja icon yang counter. Nah, di sini udah ketutup yang isian aja. Sudah di sini di bagian anjir. Nah, jauh sudah untuk amonnya ini, untuk amonnya kalian ubah aja jadi untuk amonnya ini kalian tinggal ubah aja jadi 0,91 ya guys ya. Dan untuk thresholdnya ini kalian tinggal ubah aja jadi 0,94. Nah, kalian naikkan aja ya guys ya, jadi 0,94 ya. Untuk dispersinya ini kalian tinggal naikkan aja jadi 12 guys. Dan untuk brightness ini kalian tinggal naikkan aja jadi 0,19. Kalian turunin aja ya guys ya, kalian turunin jadi 0,19. Terus untuk simples ini kalian tinggal naikkan aja jadi 468 ya guys ya. Dan untuk weight-nya ini kalian tinggal ubah aja jadi 3,3. Ya udah.
Nah, oke, okay, ya udah di sini kalian pergi aja ke bagian color ini ya, guys ya. Di sini klik aja di bagian color-nya yang sebelah sini. Nah, kalian klik seperti ini ya. Ya udah tambahin aja icon plus ya, tambahin keyframe, terus kalian tinggal pindah aja di durasi 10 ya, guys ya. Biarin dulu warna putih seperti ini. Pindah aja di durasi 10. Nah, ya udah di sini tambahin lagi keyframe-nya. Terus di sini kalian tinggal ubah aja ya, guys ya. Untuk warnanya tuh kalian tinggal ubah sesuai video kalian yang pertama, guys. Nah, kalian ubah aja seperti ini ya. Nah, oke, seperti ini. Ya udah, taruh aja di bagian detik 10 sini ya, guys ya. Nah, sampai bergaris seperti ini, guys. Nah, seperti ini ya. Ya udah, tambahin lagi keyframe-nya. Terus di sini di keyframe yang selanjutnya ini kalian tinggal ubah aja di video sesuai warna video kalian ya, guys ya. Nah, ini kan tadi yang video pertama berwarna biru ya, guys ya. Yang biru kayak gini, terus yang video kedua tuh warnanya agak ungu kayak gini ya, guys. Jadi kalian tinggal ubah aja warnanya tuh sesuaikan dengan video kalian aja ya, guys ya. Nah, di sini aku bakalan contohin kayak gini. Terus kalian tinggal pindah aja. Ini banyak banget, cok. Nah, kalian pindah aja kayak gini ya, guys ya. Kalian atur dulu, kalian pasin. Nah, sesuai video kalian, guys. Nah, untuk lihat, untuk melihat apa namanya transisinya dari video pertama ke video kedua tuh kalian tinggal geser aja di bagian bawah ini ya, guys ya. Kalian geser aja dikit-dikit seperti ini. Nah, transisinya seperti ini ya. Nah, di sini ungunya tuh kurang kurang ke kiri, cuy. Nah, oke, seperti ini ya, guys ya. Ya udah, di sini kalian kan pergi aja, pergi lagi ke durasi paling awal ya, guys ya. Untuk garis birunya ini kalian geser aja ke bagian kiri lagi. Terus tambahin lagi untuk keyframe-nya, terus kalian tinggal ubah aja ya, guys ya. Kalian ubah aja sesuaikan dengan warnanya. Nah, oke, contohnya seperti ini. Lalu kalian tinggal pindah aja di bagian sini ya, guys ya. Nah, untuk untuk passing-nya tuh kalian tinggal geser aja di bagian paling bawah ini. Nah, kalian tinggal pindah aja kayak gini ya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya, coy.